dari fakta-fakta penyidikan diketahui bahwa mereka memang menitipkan ya ke toko-toko atau ke tempat-tempat umum, sehingga pemilik-pemilik toko atau yang tempat yang dititipkan itu tidak mengetahui. Nah, makanya oleh sebab itu dihimbau kepada masyarakat lebih baik menanyakan kembali apa sih ini artinya, pihak yang menitipkan itu harus diperjelas, harus ditanyakan dari mana, untuk apa gitu, sehingga jangan tidak peduli ya, karena memang ini karena covernya untuk amal ya, sehingga tidak untuk menanyakan mungkin tidak merasa tidak enak. Tapi kalau menurut saya saat inilah mulainya kita harus peduli ya terhadap hal-hal yang mungkin mencurigakan.